Laper nih, nyemil ah. Ayam dua ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Aduh, kalau jalan hati-hati dong. Kayaknya ayam aku deh. Pasti. Masa sahurnya masih sampai pagi. Iya apa tuh kak? Jajan. Banget nih. Kemana tadi? Jajanan aku tadi kemana ya? Yang gede itu di mana? Aduh. Jajanan aku tadi. Ini yang tadi. Makanan aku hilang. Terus tadi makanan yang di situ sama kayak jajanannya aku. Jangan-jangan itu si Rosi dia yang ngambil. Ih, kenapa sih harus paling gede? Itu kan yang paling enak. Bikin gak nafsu makan aja. Erni? Kenapa Kak Jun? Apa sih Kak? Kamu kan yang ngambil ciki aku tadi? Enggak. Kan tadi kamu kan yang lihat aku bawa-bawa ciki. Kamu kalau ada masalah cerita dong, jangan nangis kayak gini. Aku udah gak kuat loh di sini, aku udah gak kuat Kak, aku udah gak kuat. Pokoknya aku mau pulang, Kak gak pernah ngerti, Kak gak tahu kayak mana aku di sini. Pokoknya aku mau pulang. Setiap orang itu pasti ada masalah dan itu wajar. Wajar, enak aja kakak bilang wajar. Udah sana kak pergi. Udah makan di sini gak enak, tidur gak nyenyak. Astagfirullah Erni. Bersyukur itu lebih baik daripada mengeluh. Erni itu tadi mau makan, tapi sayurnya masih yang tadi pagi. Astagfirullah. Bersyukur Er. Jangan susun dulu. Kamu makan kan? Ada lauk ayam di lemari, tapi belum taruh di meja makan. Terus, tadi yang di depan? Yang di depan? Yang kalian makan? Enggak, itu pasti punya aku kan, udah mereknya sama, gedenya sama. Ya Allah kakak, jangan susun dulu. Gimana enggak susun kalau sama persis kayak begitu? Iya, bentar. Bentar, diem. Iya. Susun, Kak. Astagfirullahaladzim. Titipan kamu tadi nggak ada, soalnya yang biasa tutup. Wah, terus ini punya siapa? Kalian ini nyari ya? Nih, buat kakak. Kok? Apa nih? Ini ada
dipanggil lah, jangan apa dipelit. Kan kita di pesantren banyak orang. Berbagi apa kan Linda? Berbagi deh. Yeah.